Dengarkanlah pintaku, jangan lepaskan cintaku. Ku ingin selalu bersamamu. Jangan lepaskan cintaku. Ku ingin selalu bersamamu. Ku terima kamu berhak bahagia. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fitri di sini, dan hari ini aku ditemenin sama Pak. Apa kabar kalian semuanya? Hai, apa kabar kamu semuanya? Hai, kabar baik. Kayak Bang Ipul nyanyi baik. Kami semua. Yang pasti aku yakin subscriber aku semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik Betul. Saja. Baik, bukan? Ya kan? Begitu kan lagunya? Ah, betul. Tanpa kekurangan satu apapun pastinya ya. Yes, hari ini kita hampir nih, hampir menuju juga ke ending ya kan. Ini juga salah satu lagu yang banyak di request ya kan. Ya. Kak yang sama Bunda Sarwenda, Kak. Jangan sampai ketinggalan gitu datang mereka ini gitu. Ini lagu sudah lama tidak kita dengar. Ya. Terakhir tuh di konser Remaksi TV. Kayaknya ya. Iya, kan? Itu pun konser jilid ke satu, kedua apa ya? Enggak kayaknya satu. Ke satu kali ya? Kedua? Dua. Satu, dua. Ah udahlah ya. Mau ya, satu, mau dua, mau tiga, mau empat, mau lima, mau enam, mau tujuh. Yang pasti hari ini kita reaksiin dulu. Onyo sama Sarwenda nyanyiin lagu. Kamu berhak bahagia. Dan yang pasti kita akan bahagia banget kalau kalian semua mencet tombol subrek yang ada di bawah. Betul. Baru kita lanjut, Onyo sama Sarwenda nyanyiin lagu. Kamu berhak bahagia. Seperti terharu Bunda Sarwendanya. Ini enggak sih? Iya, ada ya, apa? Kan? Sebelum ini tuh ada video apa sih kalau Sarwenda kayak terharu gitu, gitu kayak menghapus air mata. Enggak tahu nih ada apa video sebelumnya harus ditonton nih. Iya. Aduh. Ya Allah, sedih banget ya sih. Oh, I can feel it on your feelnya. Aduh, ini benar sih di sini. Apa? Dalam sih rasanya Onyo. Dalam banget. Menurut aku di sini Onyo kayak sekalian mengungkapkan isi hatinya. Karena lagu ini memang lagu real ya. Real tentang Onyo gitu. Jadi buat kita yang tahu nih ya, kita tahu gimana sejarah lagu ini. Yes. Tambah Onyo yang nyanyiin ini tambah berasa. Berasa banget. Terus banyak kayak nangis kan? Iya. Terharu aku. Gue juga nih. Lu menguatkan banget ya. Ini bener rasanya enak banget. Rasa enak banget. Bikin terharu. Hey guys. Bener sih ini gue. Kalau gue ya kan, kalau aku tuh udah mulai agak salah tingkah nih, nahan apa nama pasti jadi gue ngomongin. Hanya tuh mengalihkan sebenarnya. Oh.
Wow, bunda yang nahan sedih kalau kata gue. Susah loh beneran nyanyi nahan nangis. Iya, banyak-banyak kita udah lihat artis sehebat apapun. Kayak Lesti pernah yang nyanyi lagu apa sih? Yang kisah seorang putri yang ada cover tuh. Yang mana? Ada yang nangis banget nyanyi sampai suaranya bener-bener yang oh, lagu itu, lagu apa? Ah, itu deh. Ya lagu terbaru Lesti. Ah, lagu terbarunya dia pernah nyanyiin kan di Indonesia sambil nangis gitu kan. Susah banget tahu sumpah nahan. Apalagi sekali seumur hidup. Kalau kalian nonton kan dia pernah nangis banget tuh memang. Kalau lagi buat nyanyi tuh susah banget, apalagi ini Sarwenda juga kan. Apalagi nyanyi sambil nangis. Apalagi kalau memang cerita itu ya kayak ini nih Sarwenda sama Onion kan lagu cerita tentang cerita mereka gitu. Cerita kan. Gitu ya kan. Pasti lebih dalam gitu rasanya. Aduh. Sweet banget keluarga ini bener deh. Kalau ngelihat cintanya Sarwenda itu sama Ruben ya, ya tulus banget sih pokoknya, bener-bener tulus banget, nggak membedakan apa ini apa itu segala macam, bener-bener perlakuannya sweet banget aku bilang. Iya, karena perlakuannya bisa kita lihat sendiri ya, ketulusan Sarwenda gitu sama Ruben ya, kan? Tuh aku acungin jempol. Jadi apalagi lagu ini kelihatan banget cintanya Sarwenda ke Onyo itu seperti apa gitu. Kalau Ruben kan nggak mungkin ya naik ke stage. Ruben cukup deg-degan di backstage kalau dia. Asli udah stres banget. Dia bagian backstage yang stres sendiri di backstage. Aduh, sweet banget kan, bener aku bilang. Bener deh, bikin terharu deh. Sarwenda tuh gak malu mempertontonkan kayak kasih sayang orang tua sama anaknya gitu. Itu yang bikin gosip yang aneh-aneh. Kalian pasti kurang kasih sayang, udah itu aja intinya. Iya bener tuh, yang kurang kasih sayang. Sial deh lo. Masuk banget lah Sarwenda di sini lembutnya. Yes, benar banget. Dan aku tuh selalu ngelihat Sarwenda ini kalau lagi sama keluarganya, aku ngeliat sosok bidadari ibu peri. Iya. Iya enggak sih? Benar ibu peri. Iya kan? Apalagi kalau ada begini nih, ibu peri banget. Benar-benar dia cocok sih kalau dibilang ibu peri cocok. Iya. Anggun, kalem, baik. Iya. Dari mukanya ini udah kelihatan semua. Iya. Aduh.
Asik ya, Nuna, asik banget ya. Nuna asik banget. Selalu. Noise, ya. Yeah. Sorry. Jadi melo lagi ya, boy. Lagunya kamu bahagia tapi kenapa jadi sedih? Terharu. Harus suka sih lagu ini. Lebih ke lagu ini lebih. Lagu ini lebih ke momennya. Iya. Kalau menurut aku momennya dapat banget. Di situ mereka benar-benar mencurahkan isi hati mereka, ya kan? Benar. Sumpah deh, ini sweet banget. Kadang ya, biarpun tiap hari kita bilang kayak misalnya I love you, bilang aku sayang kamu, apa-apa. Tapi saat momen-momen tertentu, apalagi saat sekarang ini konser, itu akan lebih dari, misalnya biasa 100% itu bisa 1000% nah, gitu dia, tuh. Betul. Rasanya pengen ngungkapin itu tuh beda banget kalau kita sama yang hari-hari. Dan ini kelihatan banget, Onyo sama Sarwenda bener-bener di sini tuh. Kata-kata ibu dan anaknya merasa banget ya. Sumpah ini sweet banget sih, sumpah di lagu ini bener sweet banget. Rasanya, udah deh. Sweetnya bukan yang bilang, wah keren, bagus. Enggak, tapi bener-bener yang, oh my gosh, lihat ini ngeleng-ngeleng. Itu dia. Oh, jadi kangen keluarga deh. Jadi gitu-gitu gitu loh, ngelihatnya tuh bukan yang sweet seperti apa gitu. Nih, kita aja sampai yang kita aja sampai terharu-haru. Terharu-haru gitu ya kan. Ya pasti ini bikin terharu. Selanjutnya kita akan bikin happy-happy lagi. Terus kan ada video lagi yang akan kita reaksiin. Jadi kalian jangan lupa tombol subscribe-nya dipencet sama loncengnya, jangan lupa buat dinyalain sama share ke semua sosial media kalian. Terus sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.